Jumpa lagi di Oneon Channel. Oke, saya mendapat sebuah barang bekas. Ini barang saya dapatkan dari sebuah kipas di power supply komputer. Yang sebelah sini ya. Oke, saya akan manfaatkan komponen yang ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, kita akan copot dulu komponen yang akan kita manfaatkan. Ini yang akan kita manfaatkan adalah sensornya ya, sensor magnet atau Hall sensor. Oke, ini sudah terlepas ya, tinggal kita cabut. Oke, kita akan rangkai untuk sensor ini. Ini untuk input negatif. Dan ini untuk input positif. Yang kaki nomor 2 untuk output dan nomor 3 juga output ya. Oke, kita akan hubungkan kabel di outputnya dulu. Oke, ini sebagai negatif ya. Dan dua kabel lagi kita hubungkan di input positif atau kaki nomor 1. Oke, seperti ini ya. Lalu kita bagi dua seperti ini. Merah sama biru dan biru sama merah ya. Oke, seperti ini ya. Ini untuk dua lampu ya. Oke, ini saya sudah menyiapkan dua buah lampu LED, ada kuning dan putih ya. Ini kita hubungkan di sini ya. Oke, ini yang kabel merah untuk positifnya. Dan kabel yang biru untuk negatifnya ya. Oke, seperti ini. Oke, tinggal yang satunya lagi. Yang merah untuk positifnya. Dan yang biru untuk negatifnya ya. Oke, di sini sudah terdapat
dua buah lampu. Dan saya menggunakan satu buah baterai 3,7 volt. Untuk baterai positifnya kita hubungkan di kaki nomor 1 ya. Tuh ini copot lagi nih. Dan untuk negatif baterai kita hubungkan di kaki nomor 4 ya. Nah, ini satu sudah menyala. Oke, kita letakkan di kanan dan kiri ya. Oke, saya sudah menyiapkan magnet ya. Ini untuk menyalakan dan mematikan sebuah lampu ya. Ini bisa bergantian menyalanya jika kita dekatkan dan kita bolak-balik ya. Oke, kita akan coba dulu. Oke, saat kita dekatkan lampu yang kiri akan menyala ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba balik lagi magnetnya. Oke, kita balik. Oke, nah menyala bergantian ya. Jika kita mendekatkan sebuah magnet di sekitar sensor pada posisi kutub utara atau selatan, sensor akan mendeteksinya, akan menghasilkan tegangan keluaran yang akan dikeluarkan melalui pin nomor 2 atau pin nomor 3. Ini bisa ketap-ketip ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nantikan video-video berikutnya.